Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assamu wal basar
yang ke-11 As-Samum, yang ke-12 Al-Basar. Maknanya kita belajar dua tajuk sekaligus. Sebab tubuh saya kata sifat ini sifat dua ini, As-Samum dan Al-Basar. Baik. Yang ke-11 As-Samum artinya mendengar dengan tiada telinga. Hakikatnya ialah sifat yang tetap ada, yang qadir bagi azali, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan ini terang dan nyata pada tiap-tiap yang mawujud. Sama ada yang mawujud itu qadim seperti ia mendengar akan kalam, atau yang ini itu harus, sama ada yang harus telah ada atau yang lagi akan diadakan. Dan tidak ada suatu perkara yang ia tiada dengar dan tiada terdinding dengannya itu dengan sebab jauh atau bising, dan sama ada bersuara atau tiada bersuara. Maka yang tiada suara seperti ia mendengar dirinya sendiri berkata-kata. Yang demikian yang tenang dengan terangnya Tuhan itu yang wajib baginya bersifat mendengar, sama ada bersuara atau tiada, jauh atau dekat, zahir atau tersembunyi, perlahan atau kuat. Apabila diketahui oleh seseorang dan ada kepercayaannya terhadap sama Tuhan bagaimana yang tersebut, tetaplah kepercayaan itu membangkitkan semangat dan perasaan bahagian untuk kata mengikut kepercayaan. Maka terjauhlah manusia itu daripada memperlakukan atau menggunakan bulunya daripada perkara yang menyalahi undang-undang syarak. Seperti perbetulan supaya perbetulan amalannya dengan kepercayaannya yang dinamakan sebenar-benar iman. Yang ke-12 Al-Basar artinya melihat tiada dengan biji mata. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, yang qadir bagi azali, berdiri pada zat Tuhan. Maka dengan dia nyata dan terang dan meliputi pada tiap-tiap yang ada, sama ada yang itu, sama ada yang ada, sama yang ada itu wajib seperti zat dan sifat Tuhan, atau yang ada itu harus, dan sama ada yang harus yang telah ada atau yang lagi akan diadakan. Dan tidak terlindung pandangannya oleh gelap atau dengan sebab jauh atau kecil. Yang demikian zahirlah Tuhan itu wajib baginya bersifat melihat, sama ada yang dapat dilihat oleh manusia atau tiada, jauh atau dekat, waktu terang atau gelap, zahir atau tersembunyi. Mata semuanya dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang demikian apabila seseorang ada kepercayaan seperti ini, tiada dapat tiada, nafsunya duduk di bawah perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan memperbuat apa yang diperintah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Kerana dia percaya kepada Tuhan ada melihatnya, tatkala itu bangkitlah semangatnya, tiada berani membuat kesalahan seperti mencuri sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Yang demikian dikehendaki seorang beriman kepada sifat Tuhan dengan iman yang sama pendapatannya dengan pekerjaannya, supaya berbetulan amalannya dengan kepercayaan yang menyelamatkan daripada pangkat munafik. Wallahu a'lam. Melihat
Kalau mendengar tanpa telinga, kalau melihat tanpa mata. Ini yang pertama yang kita kena ingat. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, ini adalah satu sifat yang di pada zat Allah yang qadim lagi azali. Kemudian yang ketiga, dengan ketiga dengan kedua-dua sifat sama dan basar, mengetahui Allah. Tentang dua perkara, satu perkara yang qadim, kedua perkara yang jaiz. Jaiz itu terpecah kepada dua, yang telah ada dan yang sedang berlaku. Kemudian yang keempatnya, tuan-tuan, tidak ada dinding. Itu empat poin yang perlu kita ingat tentang sifat sama dan basar. Baik, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat sama dan sifat basar. Apa makna sifat sama dan sifat basar? Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai pendengaran dan mempunyai penglihatan. Yang itu yang kita tahu, kita tahu dah. Cuma itu adalah yang dirahmati Allah, ditulis itu. Kalau kita tengok yang ke sebelah, sepertinya mendengar dengan tiada telinga. Kalau kita tengok melihat pun, melihat dengan tiada biji mata. Situ perbezaan, beza dengan manusia. Manusia mendengar dengan telinga, Allah mendengar tidak punya telinga. Manusia melihat dengan biji mata, Allah tidak melihat dengan biji mata. Jadi kita permudahkan ayat tuan-tuan. Allah melihat dan mendengar tidak menggunakan alat. Alatnya pun telinga dan mata Allah tak guna. Kalau Allah tidak guna mata dan Allah tidak guna telinga, maka dengan apakah Allah melihat? Ayat itu cuba tuan-tuan jawab. Kalau Allah tidak perlu mata dan telinga untuk melihat dan mendengar, maka Allah melihat dan mendengar menggunakan apa? Agak-agak tuan-tuan apa jawab? Tidak mempunyai sifat basar, tetapi kita cuma boleh melihat.
Bukti nyatanya tuan-tuan dan puan-puan, bukti nyatanya sebelum kita hidup, kita tidak melihat dan mendengar. Satu bukti. Bukti yang kedua tuan-tuan, walaupun orang hidup, ada yang tidak melihat dan tidak mendengar. Maksudnya ada yang bisu dan ada yang bengkak. Baik, ketika kita dilahirkan, ketika Allah mencipta kita tuan-tuan, kita diberi oleh Allah Ta'ala sepasang mata dan sepasang telinga. Jika tanpa mata dan tanpa telinga, baik, sebelum kita mempunyai mata dan telinga, sebelum kita dilahirkan, kita ada mata dan telinga tak? Tak ada. Tetapi kita dah ada belum? Ada dalam bentuk roh. Jadi roh kita tidak boleh melihat, roh kita tidak boleh mendengar. Kemudian bila dilahirkan, Allah jadikan telinga dan mata untuk kita. Jika Allah tidak menjadikan mata, tuan-tuan boleh melihat? Sahih, tidak boleh melihat. Maksudnya sebelum itu tak boleh melihat. Bila Allah jadikan mata, maka baru kita melihat. Jadi tuan-tuan, asal sifat kita tidak melihat, asal sifat kita ni buta. Dan bila kita dapat melihat pun tuan-tuan, hakikatnya kita melihat yang buta. Hakikatnya kita tidak melihat, Allah beri penglihatan. Tapi okay, asalnya melihat lah. Asalnya kita tidak melihat. Begitu juga mendengar. Asal kita tidak mendengar, Allah cipta telinga untuk kita, baru kita boleh mendengar. Sifat mendengar beda. Sifat mendengar tak ada. Tanda ni buktinya kerana mesti ada telinga dan mesti ada mata untuk melihat dan mendengar. Jika sifat itu ada pada kita, kita tidak perlu mata, tidak perlu telinga untuk mendengar dan melihat. Seperti Allah Subhanahu Taala, dia mendengar, dia mendengar. Dia perlu mata dan telinga dah untuk melihat dan mendengar, tak perlu. Kerana apa? Kerana dia bersifat dengan sifat tersebut. Zat Allah tu mempunyai sifat mendengar dan melihat. Maka dengan sifat mendengar dan melihatnya, dia boleh mendengar dan melihat. Dia tidak perlu bergantung kepada sesuatu yang lain untuk mendengar dan melihat. Dia perlu kepada mata, tak perlu. Kerana apa? Kerana dia ada sifat tu, sifat melihat. Maka hanya dengan sifat melihat dia, dia boleh melihat. Dia perlu pada telinga untuk mendengar, tak perlu. Kenapa? Kerana hanya dengan sifat samanya, dia boleh melihat. Berlainan dengan kita, kita perlulah kepada telinga dan mata, perlu. Kenapa? Kerana kita tidak mempunyai sifat sama dan kita tidak mempunyai sifat kosong. Jadi tuan-tuan, kalau orang tanya kita, kita ni ada tak sifat melihat dan mendengar? Dari sudut akidah, jawabnya, kita tidak mempunyai sifat melihat dan mendengar. Apa bukti dia? Ini bukti. Ni siapa beri? Allah beri. Ni siapa beri? Allah beri. Kalau Allah cakap boleh mendengar dan melihat, tak boleh. Kalau boleh dipisahkan kita dengan melihat, bermakna bukan hak kita. Melihat tu bukan hak kita. Mendengar juga bukan hak kita. Jadi asal kita, kalau Allah Ta'ala tarik tuan-tuan melihat, asal itu asal kita. Asal kita tidak melihat, Allah tarik pula telinga, asal kita pun, asal kita tidak mendengar. Itu perbezaan kita dengan Allah. Sebab itulah setengah ulama dia cakap, manusia ni melihat yang buta dan mendengar yang tuli. Kita ni mendengar tetapi hakikat kita tuli. Kita ni melihat tapi hakikat kita adalah buta. Yang pertama ni tuan-tuan, itu maksudnya Allah mendengar dan melihat tanpa alat, tanpa perlu telinga, tanpa perlu mata. Allah melihat dan mendengar. Kenapa? Kerana dia mempunyai sifat sama dan sifat kosong. Saya kira tuan-tuan jelas dah poin nombor satu. Dan yang kedua tu, melihat dan mendengar ni, sama dan kosong Allah ni adalah satu sifat yang berdiri pada zat Allah. Berdiri pada zat ni bukan bermakna ianya menempah pada zat Allah, bukan. Allah ada zat, ada. Zat Allah itu bersifat dengan sifat mendengar dan bersifat dengan sifat melihat. Maksudnya ianya bukan dua perkara berbeza. Itulah zat Allah, dan padanya ada sifat kesempurnaan. Antara sifat kesempurnaannya adalah sifat mendengar dan sifat melihat. Seperti kita ni berbeza. Contoh tuan-tuan,
Contoh kita dengan lari. Lari ni satu sifat. Kita tak ambil contoh lari, kita ambil contoh mendengar. Dengar ni satu sifat yang berdiri pada zahir kita. Tetapi boleh dipisah dengar, boleh dengan cara apa? Gerak telinga. Ataupun Allah tepukkan telinga. Telinga ada, ada, tapi mendengar ada. Tak ada. Bila Allah tarik pendengaran, walaupun ada telinga, tetapi masih telah, apa, kita tidak boleh mendengar. Kenapa? Kerana Allah tarik pendengaran. Jadi tuan-tuan, ini nama ni, sifat ni menempat pada zat kita. Boleh pisah tak? Boleh. Tetapi Allah SWT ni bukan bermakna berdirinya sifat sama dan sifat masa ni pada zat Allah macam menempat macam kita. Kita ni sifatnya melempang, nampak Allah jadikan, Allah letak pada kita. Allah boleh ambil balik. Tapi bagi Allah SWT, ia ni satu sifat yang ada pada zat Allah. Ada yang macam mana? Ada yang qadim lagi azali. Zat Allah qadim, tidak ada permulaan ada. Dan begitu juga dengan sifat sama dan sifat Allah, sifat bahasa Allah itu juga qadim. Sebagaimana qadimnya zat, sebagaimana qadimnya zat, maka qadim juga lah sifat Allah. Iaitu sifat sama dan basah. Boleh nampak beza dulu. Kita ni sifat yang menumpang pada diri kita. Bila masa Allah nak ambil, Allah ambil. Boleh bercerai tak? Boleh bercerai sifat dengan zat. Tetapi bagi Allah boleh bercerai tak? Tak. Zat dia tu lah yang bersifat dengan sama dan sifat bersifat dengan sifat basah. Nampak tak beza dulu? Beza ni yang kita perlukan supaya kita dapat membezakan antara khalik dan makhluk. Membezakan antara khalik dan makhluk ini adalah satu ilmu yang menjauhkan kita daripada syirik, supaya kita tidak mensyirikkan Allah SWT pada sempat. Ada orang kata tuan-tuan, pendengaran kita ni adalah serpihan pendengaran Allah. Gunanya kita boleh dengar. Adakah kita ambil sikit pendengaran Allah, Allah ambil sikit pendengaran dia, tuan-tuan letak pada kita, adakah begitu? Ha? Dan tu bagaimana kita boleh dengar? Baik, kita boleh mendengar, Allah boleh mendengar. Adakah Allah ambil sedikit pendengaran dia letak pada kita supaya kita boleh mendengar? Adakah begitu? Ya atau tidak? Dua jawapan yang sangat senang nak tengok. Ya ke tak? Walaupun hanya dua jawapan, tuan-tuan, kita tetap pilih yang ketiga, iaitu Ustaz tanya, Ustaz jawablah. Baik tuan-tuan, jawabnya tidak. Allah tidak mengambil sedikit daripada pendengarannya untuk kita mendengar. Jawabnya tidak. Dan itu bagaimana kita boleh mendengar? Bukankah Allah bersifat kudrah, Allah berkuasa? Maka dengan kuasanya dia cipta pendengaran untuk manusia. Beza tuan-tuan. Bukan ambil separuh, bukan ambil suku, ambil sikit kerat, sikit pendengaran Allah, letak pada makhluk. Bukan begitu. Tak ada kena-mengena pendengaran dan penglihatan Allah dengan pendengaran dengan penglihatan makhluk. Pendengaran dan penglihatan makhluk dicipta oleh sifat kudrah Allah. Allah berkuasa mencipta sifat, mencipta mendengar dan melihat bagi makhluk. Maka Allah mencipta bagi orang yang dikehendaki. Bagi orang yang tidak dikehendaki, maka dia pun pekak, maka dia pun buta. Dapatlah beza. Jadi jangan kita kata kita ni serpihan daripada pendengaran Allah. Nanti akan jadi yang menonton akan jadi tahallul, akan jadi seolah-olah kita ni bersatu dengan Allah. Kita ni pakai sifat Allah. Bahkan Allah Ta'ala melarang kita pakai sifat Allah. Contohnya dalam sebuah hadis kursi, Nabi SAW sebut dalam hadis kursi yang memberi makna, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa ni, kemegahan itu adalah pakaianku. Kemegahan itu adalah pakaianku, terpingat Allah Subhanahu. Takbur, takbur itu adalah selendang. Maka barang siapa yang memakai dua pakaian, tuan-tuan, dipakai pakaian Allah. Megah, dia rasa megah. Megah ni hanya sifat Allah. Tapi dia rasa megah dengan harta dia, maka dia sedang pakai sifat Allah. Yang ni, yang melanat. Sebab tak sesuai manusia pakai sifat Allah.
Takbur, takbur ni pada bangga. Bangga diri, bangga diri ni sifat Allah. Tetapi bila manusia berbangga diri, nak pula kalau bangga dengan maksiat, jadi dah susah. Tapi kalau dia rasa bangga diri, kenapa dia bangga diri? Dia bangga kerana pencapaian. Dia bangga dengan pangkat dia. Dia bangga dengan harta dia. Dia bangga dengan dunia dia. Maka orang ini dapat anak pada Allah. Kerana bukan itu sifat Allah. Jadi kita nak bezakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sebab itu takabur ni haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu jannah man mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga, takkan masuk syurga bagi orang yang ada sebesar debu daripada sifat takabur. Besar debu itu boleh tak? Kerana bukan sifat kita. Kalau tuan-tuan ada sifat takabur, kalau saya ada sifat takabur, hukum buang sifat takabur wajib pada segi syarak. Kerana Allah mengharamkan orang yang bersifat takabur untuk masuk dalam syurga. Dan tanda orang bersifat dengan sifat takabur apabila dia menjauhkan diri dengan agama. Sebab dia merasakan bahawasanya dirinya satu tahap lebih tinggi pada agama. Orang lain semayang, dia tak perlu semayang. Semayang ni hanya untuk orang kampung. Semayang ni hanya untuk orang susah. Aku ni datuk, aku ni menteri, aku ni peniaga berjaya, buat pun nak semayang. Agama bukan untuk aku, agama untuk orang bawah-bawah. Maka dalam diri dia ada satu sifat. Sifat tu sifat rasa lebih tinggi pada agama. Mana-mana orang waktu rasa diri dia lebih tinggi pada agama, namanya takabur. Bila dia ada sifat ni, Allah janji dia tidak masuk syurga. Wala'iyadu billahi minnari. Kalau bawa mati sifat ni tuan-tuan, mampuklah. Maka bila ada ilmu ni, wajib dibuang. Tidak ada manusia yang lebih tinggi pada agama. Dia dah amal ibadat banyak-banyak-banyak-banyak, kemudian Allah Ta'ala buka ilmu lalu ni ataupun ilmu tasyah, sehingga dia nampak alam jin, sehingga dia nampak sidratul muntaha kononnya, sehingga dia nampak benda-benda belak-belak. Orang yang banyak ibadat, Allah akan buka. Bila buka dia, dia mula untuk semayang. Dia kata semayang hakikat, syariat tak payah semayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi makrifat, tapi semayang sampai bengkok kaki. Kita nak jadi tinggi pada Nabi. Kemudian pokok-pokok ni jawab tuan-tuan. Dia kata Nabi semayang tu hanya kerana Nabi nak tunjuk pada orang syariat bahawasanya semayang tu kena bagi orang syariat. Tapi kita ni dah jadi orang hakikat, maka tak perlulah ibadat-ibadat. Kita dah kenal Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan jaga boleh-boleh. Bagi siapa yang buat ibadat, maka dia akan tersasul, terjatuh dalam golongan pahala. Maka kita sentiasa lebih bawah pada agama. Bila mana agama menasihati kita, maka tidak ada jalan lain melainkan kita terpaksa, walaupun secara tak setuju dalam hati, terpaksa mengikut seruan agama, nasihat agama. Kalau kita doa tak daripada agama, nama dia takabur. Dan orang takabur diharamkan masuk syurga ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramailah orang Islam takabur. Kenapa? Kerana ramai orang Islam tak semayang. Sebab pada dia, semayang tak penting. Itu nama dia takabur. Allahuakbar. Kita doakan kepada Allah, kita doakan kepada Allah supaya mereka-mereka ni mendapat petunjuk sebelum datangnya mati. Baik, tuan-tuan, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, mengetahui Allah dengan sifat sama dan dengan sifat pasal. Kita ni sekalikan dua sifat. Dengan dua sifat ni tuan-tuan, dengan dua sifat ni, maka Allah mengetahui tentang beberapa perkara, iaitu terang nyata dan meliputi pada tiap-tiap yang mewujud, yang mewujud maksud kalau tuan-tuan tengok yang kesebelah asamu. Dengan dia terang dan nyata pada tiap-tiap yang mewujud. Yang mewujud ni maksudnya setiap benda ada. Setiap benda ada ni ada dua ya tuan-tuan. Setiap benda ada, yang pertama nama dia wajibul wujud, iaitu Allah Ta'ala. Maka Allah ni jenis ada. Yang kedua mewujud juga, tetapi nama dia mungkinul wujud. Nama ni apa ni? Ataupun kita kenal sebagai alam.
alam jenis hadir juga. Cumanya kita belajar dalam bab wujud lagi tu, wujud alam dengan wujud Allah berbeza. Wallahu'alam, tuan-tuan ingat tak sebab dah masuk dekat-dekat 2 tahun dah bahagia. Dekat 2 tahun. Jadi tuan-tuan, beza dah wujud Allah dengan wujud makhluk, beza. Beza ni kita dah bincang. Ingat tak ingat? Tuan. Tetapi 2 perkara ni wujud, 2 perkara ni wujud. Walaupun kewujudannya cara yang berbeza. Maka sifat melihat dan mendengar Allah nyata dan meliputi pada 2 perkara ni. Baik, perkara yang pertama, sama ada yang mawujud itu qadim. Qadim maksudnya Allah. Yang mawujud yang ada itu qadim. Allah itu wujud secara qadim. Kerana mendengar ia akan kalam, maka orang akan tanya kita tuan. Dulu ketika alam belum dijadikan, sifat mendengar Allah ada tau? Ada. Jadi dia mendengar kepada aku sedangkan alam masih tidak ada. Kalau mendengar dia sudah ada, dia telah pun mendengar, maka apa yang dia dengar? Persoalan begini biasanya memang kita tak dapat nak jawab. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak nak belajar. Bukan orang sini, Amerika Utara, sebelum dengan Amerika Hati sana, malah tu belajar tuan. Orang Bukit Pucuk, dia bukan tak reti jawab, segan nak jawab. Bantu kita jawab-jawab sampai tersudut cakap seorang saya. Baik tuan-tuan, Allah ada sifat mendengar, Allah ada sifat melihat. Tetapi sebelum adanya alam, ada tak perkara yang nak didengar dan ada tak perkara yang nak dilihat? Kalau kita kata tak ada, senang. Tapi kalau kita kata ada, apa yang didengar dan apa yang dilihat? Ha, baik, kata ulama, yang didengarnya adalah kalamnya. Kan Allah ni jenis berkata-kata. Allah bersifat dengan sifat kalam, iaitu berkata-kata. Kita tak belajar lagi tentang berkata-kata Allah. Cumanya kita sebut dulu. Allah mendengar terhadap kalamnya. Allah mendengar terhadap kata-katanya. Bagaimana? Yang tu tak sempat tadi. Tak perlu kita mengetahui, tapi kita yakin Allah mendengar pada kata-kata ini. Dan apa pula Allah lihat? Apa yang Allah lihat sebelum ada alam? Oh, jam pula. Tadi lepas satu, oh ni jam pula. Allah melihat kepada zat ini. Allah ada zat, ada. Jadi, adakah Allah melihat kepada zat ini? Allah melihat kepada zat. Jadi, sebelum ada di alam, Allah melihat kepada zatnya dan Allah mendengar kepada kalamnya, kata-katanya. Itu sebelum adanya alam. Bila alam ini dah ada tuan-tuan, masih dah Allah melihat kepada zatnya dan masih dah Allah Ta'ala mendengar kepada kalamnya. Masih mendengar dan melihat tak Allah Ta'ala terhadap dirinya sendiri? Jawabnya, ya, Allah masih mendengar dan melihat kepada dirinya sendiri. Tetapi tuan-tuan, pada ketika adanya alam, maka ada tambahan. Itu dikatakan tuan-tuan. Atau yang ada itu harus. Harus ni maksudnya jais ataupun alam. Alam ni ada yang harus. Ada kerana Allah nak ada. Tak ada kerana Allah Ta'ala tak nak ada kan. Nah, itu ada yang harus. Sama ada yang harus yang telah ada. Alam ni dah jadi lama lah. Kita ditonton mungkin kita hidup di penghujung alam. Kalau melihat kepada bukti-bukti nyata yang tuan-tuan sekarang ni, Allah Ta'ala kata, Nabi kata, apa ni, sebelum datangnya kiamat, maka banyak berlaku gempa bumi, banyak berlaku kerosakan alam, banyak berlaku banjir-banjir besar, ini tahun ni banjir belen. Tuan-tuan, kalau kita ikuti perkembangan banjir, tuan-tuan memang belen sepuluh. Sepatutnya bulan 10 sedang hujan, tetapi sekarang sampai bulan 12 tidak ada menunjukkan tanda-tanda banjir. Masuk di bulan 12 tuan-tuan sekali Allah Ta'ala hantar hujan, maka terus naik air pasang-pasang mati tu. Pasang mati maksudnya air laut pasang tu tak turun. Biasa air laut pasang turun, ni air laut pasang tak turun. Bila air sungai tu mengalir ke laut, laut tak terima air sungai sebab air sungai parah lebih tinggi pada laut. Air laut parah lebih tinggi pada sungai. Bila sungai mengalir ke laut, maka air sungai terpaksa batal balik sebab dia lebih tinggi.
Kemudian bila patah balik, dia mula mencari ruang-ruang kosong. Ruang-ruang kosong di dalam bandar-bandar, dalam kampung, dalam hutan. Maka dia akan dia pun bertemu dengan air sungai. Ini satu kebahagiaan yang berlaku pada tahun. Dan ia ini telah pun menjadi menyeluruh. Hari ini tuan-tuan, Seremban dah mula banjir. Temuduk pagi tadi, bekalan elektrik telah pun diputuskan. Hari semalam, kampung-kampung seluruh Temuduk telah pun diputuskan bekalan. Kita tahu dua hari yang lepas, Kelantan seluruhnya telah diputuskan bekalan. Ada orang yang duduk atas gunung, duduk atas bukit selama 3 hari, 4 hari. Ada orang yang terpaksa masuk air banjir dah kerana tidak ada makanan dan minuman. Ini nak cerita tuan-tuan, kita mungkin duduk di penghujung zaman, di penghujung dunia. Ada orang cerita begini, tak apalah, lepas lagi pada banjir esok, surut pula air. Ada orang kata gitu kan. Saya ingat hadis Nabi SAW, ketika Siti Aisyah tanya Rasulullah, ketika hari gelap, gelap macam hari itu, maka Aisyah tengok muka Rasulullah ni berubah macam panik. Maka setiap kali berlaku ni nak ribut Rasulullah panik, nak ribut Rasulullah panik. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu berubah? Nabi kata, aku dah bimbang hari ni kiamat. Itu Nabi tu bimbang bila berlaku je hari-hari gelap-gelap ni, tuan-tuan, dia bimbang hari ni kiamat. Maka Nabi akan masuk dalam Masjid Nabawi, Nabi akan semayang. Nabi bertawabat, Nabi zikir tu amalan dia. Kita tuan-tuan bila kena tengok ni ribut betul tak? Wah, ni tak ada kok. Esok masih ada pada kita. Sebab tu lah, bagaimana bencana Allah dahsyat datang pada kita tu, kita duk rasa esok masih ada. Sedangkan janji Allah dah, Allah je yang tak tarik. Yas'alukan nasu anisa'ah kul innama ilmuha indallah. Manusia bertanya kepada kamu bila masa kiamat, maka katakanlah ianya hanya tak hanya Allah yang mengetahui. Allah dia yang mengetahui. Tapi kita dah rasa lepas mandi tak apa, dia suruh pula nanti kita akan menjalani kehidupan yang biasa. Kita tidak meridakkan bahawa kiamat ada tanda-tanda. Tapi tuan-tuan, Allah, Rasulullah lebih mengetahui tanda-tanda kiamat. Tak? Rasulullah yang cerita kepada kita tanda kiamat. Keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Nabi Isa, keluarnya Yahya Majud, keluarnya Dabbatul Ard, keluarnya Dajjal, macam-macam dia tu. Tapi persoalannya, kenapa Rasulullah bila datang ikut je, dia duduk takut kiamat? Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya walaupun ilmu tu ada pada dia, tetap janji kiamat ada pada Allah. Jadi pada masa ni tuan, jangan kita nak tunggu Imam Mahdi, jangan kita nak tunggu Nabi Isa, tunggu Dajjal, tunggu Rasulullah. Bila berlaku ribu penting ini, tuan-tuan berlaku wajib besar ini, maka dia akan taubat. Duk memang jadi kiamat. Tanpa meridakkan secara ilmiahnya, bahawa saya memang muncul, memang akan muncul. Ataupun dari segi ilmunya akan muncul. Turutan-turutan, 10 tanda akhir zaman. Baik. Perkara yang telah berlaku, bermula adanya alam sehingga hari ini yang telah berlaku sehingga saat yang tadi, sehingga yang bermula daripada terciptanya alam sehingga saat yang tadi, maka dengan penglihatan dan pendengaran Allah terang, nyata dan meliputi setiap sesuatu yang ada. Dengan penglihatan dan pendengaran Allah, saya nak balik, dengan penglihatan dan pendengaran Allah, maka nyata dan terang dan meliputi setiap sesuatu yang harus ada. Bermula daripada alam dicipta, maka Allah nampak segala-galanya. Bermula daripada alam dicipta, maka Allah mendengar pada segala-galanya yang berlaku pada alam. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, dengan adanya alam, dengan adanya penglihatan dan pendengaran Allah, maka Allah nyata, terang dan meliputi, mendengar dan melihat perkara yang sedang berlaku. Walaupun berada di tempat yang berbeza, Allah dengar dan Allah lihat apa yang berlaku di masjid ke hujung. Di tempat lain Allah mendengar dan melihat. Allah nampak setiap sesuatu perbuatan manusia, maupun yang jelas di mata orang ataupun yang tersembunyi di pada mata manusia. Allah lihat dan Allah dengar secara jelas dan nyata dan meliputi pendengaran dan penglihatan. Dia seolah seperti satu CCTV tuan-tuan. Kita boleh cakap macam CCTV, tapi CCTV ni ada tempat yang tak ada nampak, tempat blind spot.
Si bini tengok bini, si itu tengok situ, rupanya ada satu tempat yang terlampau. Tapi kalau CCTV Allah mendengar dan melihat Allah, ia secara jelas, nyata dan meliputi. Tidak ada tempat dalam dunia ini manusia boleh melarikan diri daripada penglihatan dan pendengaran. Baik tuan-tuan, tu saya kata gini. Cuba kalau kita pakai sifat, pakai maksudnya kita hadapkan sifat ini dalam hati kita, kemudian kita keluar pada masjid. Cuba cari satu tempat dalam alam ni kita boleh sembunyi daripada Allah. Di manakah tempat kita boleh sembunyi daripada Allah? Cuba jawab. Ada tak? Ini, inilah kita dengan Allah. Tak ada tempat lagi, tuan-tuan. Dulu kita kata gini, kalau kita ni takut dengan manusia, maka kita boleh lari, tuan-tuan. Kita takut dengan orang-orang pergi pucuk, kita lari ke pucuk belanda. Takut orang pucuk belanda lari ke Lumpur. Takut orang Lumpur lari ke Kuantan, rata boleh lari. Takut orang Kuantan, tuan-tuan boleh pindah blokka. Boleh lari, tuan-tuan. Ya, boleh lari. Tetapi bila sebut Allah, kita dengan Allah saja, maka penglihatan dan pendengaran Allah meliputi kehidupan kita seluruhnya. Ada tempat lagi? Tak ada tempat lagi. Maka siapa-siapa yang takut pada Allah, tidak ada tempat lagi. Cuma ada satu kaedah. Bila takut pada Allah, ada satu kaedah. Apa kaedah ni? Kaedah ni wajib kembali menuruti segala perintah Allah. Kalau kita benar-benar takut akan Allah, maka tidak ada tempat lagi melainkan kita kena kembali pada Allah. Inna fi dhalika la ayatan li kulli 'abdin munib. Itu perkara ni adalah perkara yang menjadi bukti nyata kepada orang yang 'abdin munib, hamba yang hatinya kembali kepada Allah. Allah Taala sebut dalam ayat sebelum tu, tuan-tuan, itu penghujung ayat. Allah Taala kata afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal ardh inna syatahsib bikumul ardh aw nusqit 'alaihim kisaban min as-sama' inna fi dhalika la'ayatan likulli 'abdin munib. Apakah kamu tidak nampak apa yang melangkah di depan dan belakang kamu dan di atas dan di bawah kamu? Tuan-tuan, kalau kita tengok ke depan, kalau kita tengok ke belakang, kiri kanan, tak tahu apa yang ni? Apa yang ni? Kita kata kita nampak, kalau tengok ke depan nampak, nampak macam ni. Tengok belakang-belakang ada mimbar, atas tak nampak, tak. Bukan itu Allah Ta'ala tengok, semua tengok. Minas sama diwakil. Kamu tengok ke atas, kamu nampak langit. Kamu tengok ke bawah, kamu nampak bumi. Kamu tengok sekeliling, ianya semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata, inna sya, jika kami mahu, nahsir bikumul ardh, kami angkat bumi-bumi ini, kami hentam pada mereka. Nahsir, kami hancurkan bumi, hentam itu. Al-Nusrit alaihi kisah pembinasa. Ataupun kami ambil langit ini, ketul-ketul langit, kami hemak kepada mereka sehingga mereka hancur berkejar. Tuan-tuan, Allah mampu buat. Setiap masa, setiap saat, Allah sangat mampu untuk mengucapkan cikkan alam. Allah sangat mampu untuk angkat mana-mana bukit untuk entang kita. Allah sangat mampu untuk jatuhkan mana-mana awan untuk entang kita. Allah mampu. Tetapi tuan-tuan, bila kita duduk atas muka bumi Allah, kita tak rasa takut. Dulu tuan-tuan, ni cerita dulu masa hantar hidup. Ni hantar dan arwah. Masa tu saya pergi Langkawi. Boleh terus pergi. Saya pergi Langkawi. Dan Langkawi ni dia ada satu kabel car. Kabel car ni, tempat saya naik kabel car tu, ya Allah tuan-tuan, TV kita dengan gaya lagi tuan-tuan, jalan tu pekar ni. Oleh kerana bini ada sebelah, mak ada sebelah, buat macu dalam pegang pekar ni tuan-tuan, buat macu. Muka buat relax. Tapi takut, wallahi takut. Allah tinggi tuan-tuan. Bila naik kabel car, rupanya dia pergi tempat lagi tinggi. Ingat tempat kita naik tinggi tak? Dia naik kata hari. Ya Allah, ya Rabbi.
Nak naik kata tuan-tuan, aku yang di dalam hati saya kata, ya Allah, aku cuma ada Allah, aku cuma ada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nyamuk bergantung pada selain tali kabel. Duk penyam-penyam mata, penyam-penyam jelek. Oleh kerana nampak ada bini, ada anak, ada mau, ada adik-adik. Tuan-tuan buat muka selambu, buat muka sposek. Tapi hati Allah. Sampai, sampai akhir. Cari yang bekal untuk balik. Tak ada. Rupanya tuan-tuan, itu stesen. Tak boleh balik ke situ. Dia pergi naik atas lagi. Atas lagi tuan-tuan. Maknanya, puncak gunung paling tinggi di langkah duduk di atas. Ketika kita duduk rentah tuan-tuan, kita tengok bawah. Ya Allah, mengkala jantung bekerja hancur. Ketika itu tuan-tuan, pergantungan hanya pada Allah. Kalau putus tadi, jantung mati. Maksud tuan tak ada apa-apa dah. Kan? Kan? Eh, tuan-tuan pun nak naik ke bekal dah. Oh, Allahuakbar. Gohan, ni kan ni masuk orang-orang ke pecon. Kena buat ke bekal daripada atas masjid ni turun bawah. Dia terasa. Tuan-tuan. Itu waktu ni. Waktu turun. Nah, ya, turun pun lagi sedap. Naik tu. Gitu. Turun terus. Dia punya merenja tu. Ya Allah, ya Rabbi. Mampun sampai mati tak nak naik. Memang tak nak naik. Tapi tuan-tuan, bila sampai ke daratan, di stesen pertama, ke stesen kedua, stesen kedua, ke stesen ketiga yang bawah sekali. Sampai ke daratan, pijak je bumi. Oh, lega. Kan? Tiba-tiba tuan-tuan saya fikir sesuatu. Kenapa saya merasa lega bila pijak atas bumi? Saya merasa takut bila duduk bergantung pada sebatang tali. Sedangkan jika kita atas bumi ataupun kita bergantung pada satu tali, bila Allah nak turun bencana dah kita, mana-mana tempat sama je lah. Kerana kita bergantung kepada bila atas bumi, boleh lari sana, boleh lari sini, kita rasa selamat. Tuan-tuan, tidak ada senang, tidak ada rasa selamat. Inna sya'naksin bikumul Allah. Kalau kami nak, kami boleh saja hancurkan bumi ini untuk mereka tenggelam, untuk mereka hancur bersama-sama dengan bumi. Awal nuskit alaihim kisah kabinah sama ataupun kami pecahkan langit, satu kumpulan langit jatuh ke tempat mereka. Tetapi, hak ni cuma ada pada inna fi dhalika, perkara itu. La ayat hanya menjadi peringatan. Li kulli abdin mu'min. Bagi setiap hamba-hamba yang kembali hati. Ini nak kampung. Ini nak kampung. Allah melihat. Allah mendengar. Allah melihat dan mendengar apa saja yang kita buat. Tetapi tuan-tuan, berapa ramai yang berhati-hati dalam perlakuan kerana Allah melihat dan mendengar. Mereka yang berhati-hati dengan perlakuan dia tuan-tuan, hanyalah orang yang betul-betul hati hidup dan jiwa. Kalau kita tengok orang Islam masa ni, Allah, jangan kata belakang orang, depan orang buat, depan orang buat maksiat. Maka Islam macam mana tuan-tuan? Islam macam mana macam ni? Kita tak nampak dia dikeluar pada agama, tak nampak tuan-tuan. Tetapi bagaimana nilai akidah ni? Bagaimana nilai kepercayaan? Kalau kita benar-benar percaya Allah Ta'ala yang melihat dan mendengar tanpa ada dinding, yang keempat. Tanpa ada dinding, iaitu tidak terpengaruh oleh gelap penglihatannya, oleh terang sangat penglihatannya, oleh jauh, oleh kecil penglihatannya tetap tidak terdinding. Pendengarannya, mendengar dalam keadaan bising, mendengar dalam keadaan jauh, mendengar dalam keadaan apa juga keadaan, tidak terdinding pendengaran dan penglihatan. Maka tuan-tuan, apa ujar kita bila kita sengaja buat maksiat? Yang tak sengaja cerita lain, tapi yang sengaja buat maksiat, apa ujar kita? Jika bukan, kita sebenarnya meragui tentang pendengaran dan penglihatan Allah SWT. Allah SWT. Rupa-rupanya wabak dosa ni tuan-tuan. Orang yang lalai daripada mengingati Allah melihat dan Allah mendengar. Kadang-kadang tuan-tuan, tengok buat maksiat, orang kampung Allah tengok. Orang kampung kita Allah tengok. Allah dengar apa kita cakap, Allah tengok apa kita buat. Tapi kadang-kadang kita pun tak peduli. Belakang orang kita buat maksiat. Depan orang kita lah orang adik. Kita lah orang warna. Kita lah orang berilmu. Warna yang lebih dah ilmu saya. Tuan-tuan, satu muhasabah kita kena buat. Sebab tu tuan-tuan, di hujung ni tuan-tuan,
di hujung sifat yang sebelah di dunia. Yang demikian nyatalah dengan terangnya Tuhan itu yang wajib baginya bersifat mendengar sama ada bersuara atau tiada, jauh atau dekat, sohih atau tersembunyi, perlahan atau kuat. Apabila diketahui oleh manusia seorang dan ada kepercayaannya terhadap sama Tuhan bagaimana yang tersebut itu, tetaplah kepercayaan itu. Tetaplah kepercayaan itu, kepercayaan itu, kepercayaan Allah Ta'ala melihat dan mendengar, membangkitkan semangat dan perasaan melakukan tutur kata mengikut kepercayaan. Apabila kita sungguh percaya Allah dengar apa kita cakap, Allah, maka kita akan memperbaiki tutur kata supaya sesuai dengan apa yang habis lajur. Tapi tutur kata manusia sekarang terlalu dahsyat. Fitnah berlaku mengata-kata tempat, umpatan berlaku di mata-kata tempat, di media-media sosial ulama diperlekehkan oleh orang ramai. Tuan-tuan ni senang suka tak apa macam buat begini, tak suka, tapi dia perlu lidah, tak boleh. Saya ingat tuan-tuan, ketika pilihan raya ni, gambar Tuan Mumi Aziz letak sebelah, kemudian gambar kubah pendek letak sebelah. Kalau tuan-tuan pernah tengok dalam Facebook, ketika tu Tuan Mumi Aziz namakan dengan tangan nasi yang ada dalam bungkusan, maka dia kata sama tak, dia tulis bawah. Sebab apa? Sebab kubah pendek tu tengah makan. Dia tak sama sebab dia tulis sama tau. Siapa pun tak tahu, tapi dia post. Kemudian orang komen, yang menyokong maka mereka komen bulat kepada sokongan, yang menentang maka orang komen bulat pada tentangan. Dan apabila berlaku perbalahan tu tuan-tuan, dah datang mencarut, dah datang makihamu, datang laka dah tuan-tuan. Oleh kerana sekeping gambar yang mengukur fitnah, maka mewujudkan jutaan dosa. Sekeping gambar. Kadang-kadang tuan-tuan kita tak tahu maklumat sekarang, kita post. Hak pokok tuan-tuan semua jadi kadang jadi fitnah. Orang hak komen, orang hak baca, orang hak percaya tuan-tuan, kita dah penyebab fitnah. Waktu tuan-tuan kalau main Facebook, jaga boleh-boleh. Jangan ikut sedap, like, share. Hak sahih buat, yang tak sahih tuan-tuan duk bimbang kita menjadi tali fitnah. Kenapa? Allah melihat dan Allah mendengar. Baik tuan-tuan, maka terjauhlah manusia itu daripada memperlakukan atau menggunakan mulutnya daripada perkara menyalahi undang-undang syar'i. Maka dengan kepercayaan ini manusia terjauh daripada melanggar daripada mulutnya, dengan mulutnya melanggar undang-undang syar'i, bukan undang-undang kerajaan, bukan undang-undang negara, undang-undang syar'i. Itu kena boleh, kena beza tuan-tuan, mana satu undang-undang syar'i, mana satu undang-undang manusia. Kenapa? Kerana langkah undang-undang manusia tidak ada balas akhirat. Langkah undang-undang syarak tegak akhirat. Saya ambil contoh undang-undang. Contohnya, naik motor tak kata pergi dah. Jumpa boleh, kena sama. Siapkan marah pun hening-hening tuan-tuan. Sekali kita kena sampai sudah pakai topi keledak. Naik psikok pun pakai topi keledak. Nak beli sakit depan rumah pakai topi keledak. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita pun nak ditegur, pun nak disamai. Takut sangat tak pakai topi keledak. Sekali kena. Tapi tuan-tuan, itu undang-undang manusia. Undang-undang Allah, jangan tunjuk aurat. Daripada kecil sampai ketua bangsa, hampir tunjuk aurat. Kita tak dapat nak beza mana satu agama, mana satu undang-undang manusia. Undang-undang manusia tuan-tuan, tengok traffic light. Pukul 3 pagi tuan-tuan, traffic light warna itu warna merah. Hantu pun tak lalu, kita dah lalu. Dah tunggu orang manager, bodoh itu. 5 minit sampai tidur. Duk-duk traffic light hijau. Hak tu patuh, sebanyak 500 mampu dah patuh. Kita keliru antara undang-undang manusia dengan undang-undang. Orang yang yakin, orang yang takut dengan Allah, orang yang percaya dengan Allah, maka dia akan mengutamakan undang-undang Allah. Ini undang-undang syar'i. Faham tak? Dia tak kira dah apa undang-undang, walaupun nyawa tu kau ganti tuan-tuan, tetapi dia tetap mengutamakan undang-undang Allah. Kena sedar malam. Ini orang tak sedar. Orang tak ingat apa, kita ikut undang-undang dapat pahala ke mana? Tuan-tuan, dalam agama, judi itu hukumnya haram. Dalam undang-undang manusia,
ada itu diharam, ada itu dihalal. Yang mana betul? Mesti undang-undang Allah betul. Tapi tuan-tuan, bila kita tengok kadang-kadang di mata-mata tuan-tuan, kita macam tak ada benda. Kadang-kadang walau kita beli, kadang-kadang kita tukar bawa walau kita diberi judi. Supaya perbetulan amalan yang dengan kepercayaan yang dinamakan sebenar-benar iman. Supaya tuan-tuan, apa yang kita percaya, iaitu Allah Ta'ala melihat dan mendengar itu, membentuk perbuatan itu. Tuan-tuan, kalau nak kepercayaan ini tidak membentuk perbuatan, tuan-tuan, kalau kita jamu buang buka pusat sebenar, tengoklah sekali. Kalau kita rumi, tengok dalam buang pasal tuan-tuan, tengoklah sekali. Dia kata, supaya berbetulan amalannya dengan kepercayaan yang menyelamatkan daripada pangkat munafik. Ha, tengok, apabila kepercayaan kita, Allah mendengar dan Allah melihat ni tuan-tuan, tidak membentuk amal kita, itu tanda kita tak kapok. Tapi itu tanda sifat munafik. Yang mana tuan-tuan tahu, orang munafik ini duduk bawah sekali dalam neraka Allah. Jaga mulai-mulai. Kalau mulut tak cakap tuan-tuan, takut Allah tak takut. Tapi aku ni tak boleh rendah ni. Nanti ya, nampak tuan-tuan, ada masalah pada kepercayaan. Ini adalah pangkat orang munafik. Jangan tuduh siapa-siapa tuan-tuan, tetapi ukur diri sendiri. Kalaulah kita percaya Allah melihat dan Allah mendengar, tetapi tidak mengubah hati kita, tidak mengubah perbuatan kita, tidak mengubah amal kita, kita terbimbang, kita terbimbang, kita jatuh dalam golongan munafik. Jadi tuan-tuan, yang mana ada dosa di belakang orang, gentilah. Kenapa? Kerana Allah lihat, Allah dengar. Yang mana ada dosa di depan orang, maka tuan-tuan, yang itu lebih kena gentikan. Kenapa? Bukan saja Allah lihat dan Allah dengar, malah manusia melihat dan manusia mendengar. Dan bila sampai masa dia berbangga dengan dosa dia tuan-tuan, maka berubahlah dosa yang kecil itu jadi dosa besar. Kalau dosa itu dah sedia besar, wajib taubat nasuhah. Tak lama dah tuan-tuan, nak mati tak lama. Semakin hari, semakin dekat kita dengan kematian. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita mati tuan-tuan, tak ada dah sebab munafik. Hidup ni terlalu singkat untuk kita menyibukkan diri dengan perkara lain daripada kita memperbaiki diri kita untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jangan terlalu lalai dengan dunia. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dunia ni ibarat kapal. Ada orang naik kapal, berhenti di sebuah pulau. Satu golongan manusia duduk di atas kapal kerana dia tahu kapal ni singgah sekejap. Ada golongan manusia yang turun tapi masih melegor di tepi kapal. Duduk jalan-jalan, dia melegor tepi kapal kerana dia tahu kapal ni akan berangkat, jadi tak lagi jauh. Ada satu kumpulan manusia, bila tunggu dia boleh kapal, dia tengok lawa sangat pulau tu tuan-tuan, maka dia teroka pulau tu sehingga dia lupa kapal tu akan berlabuh pergi. Maka golongan ni akan ditinggalkan. Begitulah manusia dengan dunia. Tuan-tuan, dunia ni tempat singgah. Kalaupun kita tak mampu nak duduk atas kapal, iaitu berterus-terusan dengan amal akhirat, maka jangan tinggal kapal. Pastikan kita nampak kapal. Mana-mana kita duduk tuan-tuan, pastikan tak jatuh dalam dosa. Mana-mana kerja kita buat tuan-tuan, pastikan tidak terlibat dengan dosa. Mahupun secara langsung ataupun secara tidak langsung, yang kita kenal dia sebagai perbuatan syubhah, pastikan kita lagi tuan-tuan. Sebab bila kapal berlabuh pergi, waktu untuk kita bertemu dengan Allah dan waktu itu akan dihitung segala amal. Itulah dunia sebenarnya. Dunia ni dunia palsu yang akan dihancurkan semula oleh Allah SWT. Tuan-tuan, saya kira sekadar dulu kuliah pada malam ini. InsyaAllah bulan depan kita akan berjumpa pada tarikh asal. Jadi tuan-tuan yang berjumpa, ada bahagia di belakang tu, masukkan semua yang tuan-tuan ada dalam. Syarat ada bahagia, tisu ingat yang masuk bagi benda-benda bahagia sahaja. Yang kita rasa boleh pulang, kita pulang balik IC, kita pulang. Kalau tuan-tuan masuk dompet, kita pulang IC. Dompet tu kita pulang. Ianya hanyalah untuk sesi pembelajaran di Sekolah Rendah Islam Tahfiz Al-Bandar Kuala Kerang.
InsyaAllah sumbangan tuan-tuan dihiris sebagai sedekah ya Allah Ta'ala kabalah dengan banyak sekali, bukan di dunia tetapi di akhirat insyaAllah. Wallahu'alam. A'udzubillah.